Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Dwiru dan partner kita Anjar Mona 89, Mas Dwi dan Mas Kameramen Lian Alpo. Ya, di pagi yang cerah ini kita bertiga pulang kerja ya teman-teman ya. Ini kita mau ngobrol-ngobrol nih. Kita mau berimajinasi. Ya, Mas Anjar ya. Ya, oke. Okay. Imagination. Ush, keren, mantap. Ya, karena ini tadi shift malam, kita pulang pagi masih ngantuk. Kita lanjut minum es. Sebetulnya tidak ada hubungannya dengan minum es ya, teman-teman. Karena enggak ngantuk saja. Kita langsung berimajinasi saja ya. Kita mulai ya, teman-teman ya. Di konten sebelumnya saya dan Mas Lian Alpo ya. Iya, kemarin di kameramen. Nah, sekarang dengan Mas Anjar. Ini Mas Anjar. Kita berimajinasi sebentar. Sama juga enggak apa-apa. Ya, minim 8 menit. Nah, ini imajinasinya begini Mas Anjar. Mas Lian dan teman-teman di manapun berada ya, kapanpun berada. Seandainya Mas Anjar saya kasih ini, seandainya kita imajinasi ya, seandainya saya punya kemampuan untuk mewujudkan 3 permintaan teman-teman, mewakili jin. Jadi jinnya nonton saja, saya wakili. Ini kayak film Aladdin. Nah, Anjar, saya punya kemampuan mengabulkan 3 permintaannya Mas Anjar. Luar biasa. Kira-kira Mas Anjar mau meminta apa? Coba kita jabar ya. Silahkan. Tentu saja permintaan yang baik-baik ya. Insya Allah kabul. Ya, amin. Ya, silahkan. Ya, permintaan okay. Pertama kira-kira apa ini? Ya, oke. Okay, terima kasih. Saya sudah bergabung di channelnya Mas Dwi Herwi selaku sang YouTuber Kelab Gosari, guys. Saya dikasih pertanyaan, seandainya saya dikasih permintaan 3 ya Mas. Ya, 3 permintaan silakan. Permintaan ya. Pertama. Ya, oke, terima kasih Mas Dwi. Ya, kalau sekiranya saya tidak bisa mengabulkan ya saya doakan insya Allah kabul. Ya. Yang pertama yang baik-baik. Ya. Kalau keinginannya enggak baik ya enggak kabul lah. Yang pertama saya ingin apa itu? Mengumrohkan orang tua saya dan mertua saya Mas Dwi. Ini orang tua dan mertua masuk satu permintaan ya Mas? Iya masuk. Iya ya, masuk. Boleh. Ya kalau bisa ya sama anak istri ya, sama saya juga. Ini masuk enggak ini? Masuk. Iya, dan keinginan kategori ya. Umroh Mas Dwi. Sama tetangga-tetangganya sekalian satu RT. Ya. Masuk enggak itu Mas Lian? Masuk. Ya, masuk. Oke, satu RW. Ya, satu. Tanahnya satu kelurahan. Kelurahan oke. Tapi kayaknya itu terlalu gimana ya, satu kelurahan banyak. Ini kan berimajinasi Mas. Satu RT aja ya. Satu RT aja ya, enggak apa-apa. Uangnya cukup kok itu. Umroh satu RT dan keluarga. Ya. Ya, permintaan saya itu pertama enggak muluk-muluk ya, satu RT itu 30 Mas. Rumah ya, 30 warga ya. 30 warga ya, 30 berarti warga 30 rumah termasuk aja. Satu rumah satu orang ya. itu single semua atau gimana ya? Ada yang single, ada yang rumah tangga Mas Dwi. Kalau rumah tangga berarti dua ya, dua atau tiga ya, berarti total 30 rumah 60 orang ya. Enggak apa-apa itu kan baik ya Mas Dwi. Ibadah Mas Dwi. Iya. Kalau satu-satu takutnya itu remaja semua sih. Oke, kita lanjut ke daftar keinginan kedua ya. Kita lanjut ke permintaan kedua ya Mas Anjar. Tadi kan permintaan pertama umroh ya. Ya, umroh. Orang tua, mertua, anak istri, satu RT. Ya, mantap sih. Satu RT itu tetangga kanan kiri sampai sana-sana ya. Iya, ada. Ya.
Masuk, masuk. Suami, bapak, ibu, anak ya. Iya. Kalau anaknya dua tinggal ya. Satu. Ini total 90-an itu ya, ada itu orang ya, itu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa ya. Enggak apa-apa. Uangnya masih cukup ya. Itu. Uangnya ya, masih. Anaknya duit. Anaknya tiga, yang dua di rumah tinggal. Iya. Ya. Sabar dulu ya. Titipkan nenek. Iya, sabar gitu. Oke, kita lanjut ke keinginan permintaan kedua. Kira-kira mau apa ini Mas Anjar ini? Mas Anjar sang YouTuber Demak. Iya, terima kasih Mas Dwi. Kalau saya otomatis buat investasi rumah ya, beli rumah Mas. Dwi. Wow, buat beli rumah. Kira-kira mau rumah yang seperti apa? Ya nggak muluk-muluk, sederhana aja. Yang ya. Penting ada kolam ikannya, kolam renang, oh, ya. Bagasi, ada mobil dua, gitu. Ada danaunya. Oke. Motor ada berapa? Ya itu saya. Satu dealer. Nggak muluk-muluk ya. Ya. Mungkin di atas 30 lah. Oh, 30 motor. Iya. Oh, berarti rumahnya berapa hektar ini teman-teman? Aduh, ya. Kira-kira berapa hektar Mas kameramen? Gede Mas. Itu kalau rumah-rumah Mas Anjar ini, di rumah ada berapa motor kira-kira? Ini baru satu Mas. Baru satu itu iya. Luasnya berapa itu kira-kira? Luasnya itu 10 meter kali panjangnya itu 25. 25. Jadi, 25 tadi, meter ya, bukan 25 cm. Jadi ingin punya motor berapa serumah? 30. 30 ya, itu kali luasnya mas rumahnya Mas Anjar kali 30 teman-teman. Yeah. Lihat, kita kasih lebaran lagi buat kolam ikan, kita kasih lebaran lagi buat kolam renang. Yeah, kira-kira sebesar apa silahkan dibayangkan. Yeah. Sulit saya membayangkan. Yeah. Karena itu kan keinginan ya Mas. Ya yeah, boleh boleh. Yeah. Karena selama permintaan kan boleh. Tadi Mas Dwi ngasih saya tiga ya. Permintaan boleh ya. Nanti punya motor banyak bisa dijual ya, tidak apa-apa, kita aminkan juga boleh ya. Amin, 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 amin. Terus cuman rumahnya gede ya. Itu butuh perawatan itu ya, kira-kira butuh pembantu berapa untuk cleaning ya? Tidak usah banyak Mas, satu shift, dua shift, tidak usah banyak apa ya, tiga shift cukup 4 orang aja. Oke, empat orang. Orang yang di bawah, yang di atas ada 5 orang lagi. Oh, tingkat. Tingkat, okay. Ya. Oke lah, kita lanjut ke keinginan ketiga, apa itu? Silakan. Oke. Yang ketiga itu saya keinginannya ingin mempunyai tabungan di atas 2,6 miliar. Oke, salaman dulu. Ya, amin ya, kabul. Amin. Disaksikan. Silakan teman-teman mengamini di kolom komentar, kita doakan. Amin, amin. Kembali yang baik-baik. Iya, itu berjuta-juta orang ya. di luar sana. 2,6 miliar. Oke. Amin, amin. Dengan keinginan Mas Anjar yang ketiga ini 2,6 miliar. Miliar berupa tabungan. Kita tutup videonya, teman-teman. Kita kembali ke dunia nyata ya. Insyaallah yang baik-baik kabul ya. Amin. Ya, kita tutup ya Mas Anjar, gimana? Oke. Terima kasih Mas Dwi Heru. Amin yang baik-baik. Amin. Saya Dwi Heru dan saya Anjar Munal 89. Mas kameramen Lian Alpo. Ya, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.